Kembali lagi di Mas Dapo Channel, dan hari ini kita kembali lagi di series Manchester United Master League kita di PES 2021. Oke, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita di musim kedua bersama Manchester United, di mana episode kemarin di episode ke-51 adalah sejarah baru bagi kita juga karena kita berhasil mengamankan trofi dan mendapatkan trofi untuk pertama kalinya bersama Manchester United di bawah asuhan dari Ryan Giggs. Ya, saya rap god banget ini ya. Saya barusan nge-rap banget. Oke, jadi kemarin kita secara perdana ya untuk pertama kalinya kita mendapatkan trofi FIFA Club World Cup setelah berhasil mengalahkan Palmeiras dengan skor meyakinkan 6-0, dan sebelumnya kita berhasil mengalahkan Shanghai SIPG dan itu mengalahkan rekor klub ini tentunya, yaitu dengan berhasil membantai Shanghai dengan skor 10-0. Gila, itu skor yang sangat fantastis dan luar biasa pastinya untuk anak-anak Manchester United dan Ryan Giggs juga sebagai pelatih atau sebagai manajer mereka. Dan hari ini kita akan main 2 pertandingan, dan thank you yang kemarin sudah memberikan komentar buat 7 menit atau 8 menit untuk match time-nya. Tapi untuk episode hari ini mungkin saya masih akan menggunakan 7 menit dulu. Karena ini udah jadwal apa, maksudnya jamnya itu udah mepet daripada saya telat upload buat besok, ya kan. Maksudnya buat besok tuh sebenarnya ini saya nge-record hari Selasa sih, tapi karena takut mepet aja buat hari Rabu yang kalian lagi nonton ini, daripada molor gitu kan, alangkah lebih baiknya ya udah saya 7 menit aja, karena saya lagi ada acara hari ini waktu saya lagi nge-record ini. Jadi kayak mending daripada nggak bikin dan daripada besok telat, ya kan, daripada kalian hari ini nontonnya telat, mending saya uploadnya ataupun match time-nya saya tetap 7 menit dulu. Nanti next episode saya akan 8 menit ya. Jadi mulai episode ke-53 saat akan menghadapi Leicester City, tentunya di awal putaran kedua kita akan menggunakan match time 8 menit hingga akhir musim. Jadi untuk penutup putaran pertama ini kita akan 7 menit aja dulu ya teman-teman ya, untuk match time-nya, dan kita akan menghadapi Burnley dan Manchester City. Oke, catat itu ya. Dan sejauh ini Matis Delik itu masih belum ada yang nawar, Pak. Saya heran gitu loh. Saya terheran-heran kenapa seorang Matis Delik itu masih belum dapat tawaran. Padahal Delik itu pemain yang sangat bertalenta loh. Padahal untuk market value dengan kualitas pemain seperti Matis Delik ini harusnya nggak terlalu menjadi beban. Dan kalian bisa lihat, yaitu ada RB Leipzig, ada Dortmund, dan ada Juventus yang tertarik untuk mendatangkan seorang Matis Delik. Kita tinggal tunggu aja tawarannya datang gitu kan. Semoga sesaat lagi mereka bisa langsung memberikan tawaran ya untuk pemain kita ini. Oke. Saya mau lihat daftar incaran kita itu siapa aja sih, sisa siapa aja gitu kan. Untuk posisi penyerang sudah pasti kita tidak butuh ya teman-teman ya. Ini pemain tengah nggak perlu juga sebenarnya, karena pemain tengah kita udah banyak banget gitu kan. Yang awalnya saya mau menjual Nemanja Matic, jadinya ya nggak jadi saya jual karena emang dia bertalenta bagus gitu kan. Oh, center back ya? Iya ya, center back ya. Center back buat gantiin si Delik saya belum datengin kan. Cuman masukin ke listed player doang kan yang ini. Terakhir waktu mau mendekati transfer musim panas kan saya cuman masukin berapa ini? 5 pemain ya. Kipembe, Soyuncu, LVD, Klosterman, dan Kehrer. Untuk menggantikan seorang Matis Delik. Ya, karena jelas kalau Delik pergi kita harus dapetin satu center back lagi untuk gantiin posisinya. Jadi tetap kita mendengarkan dengan 6 back kita ya, 6 center back kita. Memang banyak sih, tapi ya nggak masalah menurut saya gitu kan. Oke, udah, untuk ini kita bakal bahas besok saja di episode untuk evaluasi akhir putaran pertama ya, evaluasi setengah musim, paruh musim ya, evaluasi paruh musim dan transfer ataupun rapat transfer nantinya kita. Oke, oke, jadi hari ini kita akan main dulu menghadapi Burnley. Ah, saya lupa kandangnya apa namanya. Padahal beberapa hari yang lalu kayaknya Manchester United habis ngalahin Burnley kan. Dalot, oke, Dalot bisa main, Telles nggak bisa. Oke, Telles saya simpan ya, Luke Shaw yang main. Diop saya simpan, masuk si Mings ya. Lindelof nggak apa-apa. Oke. Pogba drop dulu mungkin. Oh, enggak. Donny van de Beek. Oh, McTominay bisa sih nih. McTominay kemarin main tapi oke. Lingard ya, Lingard, terus di sininya si Nemanja Matic. Penyerang sih kita bagus sih ini. Bentar. Kita harus ngatur dulu, Pak, biar enggak aneh-aneh banget susunan pemain kita. Karena next match kita akan menghadapi Manchester City gitu loh. Bakal menjadi laga yang berat bagi kita tentunya. Ronaldo saya simpan dulu. Padahal Ronaldo lagi gacor sih, tapi sayang aja gitu kan.
Ben Rahma gimana? Ben Rahma bisa main? Oh, Ben Rahma kemarin main ya. Oke, Greenwood main ya, gantiin si Sancho mungkin. Oke, jadi ini starting line kita di laga kali ini. Bukan dengan squad terbaik, tapi saya yakin dengan squad ini. Oh, bentar. Dan Anderson. Oke, David De Gea kita drop. Semoga dengan squad ini kita juga bisa mengamankan poin maksimal lah ya di kandang dari Burnley. Semoga ada Andy Carroll, ada Vidra, ada siapa, McNeil, Cork, di sana ada Mi, Tarkowski, dan Fosu-Mensah ya, Timothy Fosu-Mensah. Mantan back kita juga yang sudah kita jual ke Burnley. Sorry. Bentar, barusan kabel HP saya tuh apa kayak ruwet apa ya ruwet ya. Ya intinya itulah pokoknya. Barusan kalau saya diam barusan benerin HP saya yang lagi saya cas itu. Kabelnya agak belibet. Oke, ini dia ada Andy Carroll, Vidra, McNeil, ada Brownhill, dan ya sekilas itu yang bisa saya lihat dari nama punggung mereka untuk pemain dari Burnley, di mana mereka akan bermain home tentunya di kandang mereka sendiri. Dan ini tentu akan menjadi beban tersendiri bagi saya karena beberapa laga terakhir kita sangat-sangat produktif untuk mencetakkan gol. Dan kemarin di akhir pertandingan ataupun di pertandingan terakhir episode kemarin saat menghadapi Birmingham ya, itu baru mulai penurunan tuh. Itu mulai udah ada penurunan untuk efek apa produktivitas gol kita. Karena mungkin pemain rotasi yang saya mainkan, tapi ya kita lihat saja di laga kali ini ya. Come on United, glory glory Man United. Matic, Xiao, Rashford, Donny van de Beek. Nice. Van de Beek. Oke, ke sisi kiri ada Marcus Rashford. Yes, dapat Rashford, coba tuh crossing. Rashford ada Greenwood. Greenwood kalah duel dia. Sapu saja bola. Oke, masih throw in untuk kita. Menit ke-8 dan skor masih 0-0 tentunya. Xiao, Matic. Wah, astaga. Mi, Fosu-Mensah. Carroll, Lindelof. Gagal, bahaya kali ini Brownhill dari sisi kanan. Come on, Luke Shaw. Nice, Luke Shaw. Hati-hati. Lindelof. Dalot. Oke, okay, nice. Clearance dari Diogo Dalot. Oh ya, yeah, anyway, jangan lupa subscribe channel kedua saya di Fakta Pura. Nanti link ada di deskripsi dan di tombol i di atas. Nanti kalian tinggal pencet subscribe aja udah. Gampang kan? Bahaya. Waduh, siapa tadi? Nomor punggung 18 kayaknya yang nendang ke gawang dari Dean Henderson. Iya betul ya. Oh iya, nomor punggung 18. Saya tidak tahu lebih tepatnya dia siapa. Dia kayaknya pemain Vidra ya. Kayaknya sih Mings. Oh iya, Vidra. Bukan. Matic. Oh, Westwood. Oke, okay. Lingard. Diogo Dalot. Mason Greenwood. Wasted. Pelanggaran dong, itu Mason Greenwood dijegal tadi. Nggak sangat keras. Dan iya, aduh, Mason Greenwoodnya juga megangin kakinya, Pak. Kartu kuning langsung diberikan tanpa ampun kepada siapa tadi? McNeil ya, nomor punggung 11 dari Burnley. Tackling pemain muda kita, seorang Mason Greenwood. Dalot, Matic. Dalot, dan Van de Beek. Yep, gagal. Satu passing sempurna yang belum dapat ya. Kurang sempurna, sorry. Matic. Ada Anthony Martial. Loh, saya kira Anthony Martial bakal sigap tadi, cuy. Kira Matic. Donny van de Beek. Melebar ke sekira ada Marcus Rashford di sana. Rashford coba untuk shooting Rashford. Oke, dipaksa saja tadi oleh Marcus Rashford untuk menendang ke gawang dari Darlow, tapi masih dapat dilakukan save dengan lututnya tadi ya. Dengan kaki kiri dari seorang Marcus Rashford yang sudah tidak ada celah sebenarnya, tapi ya, oh bukan, pakai tangan dia. Ya sebenarnya usaha yang cukup bagus dari Marcus Rashford. Lumayan Matic. Masih kalah duel bola udara tadi. Vidra. Mings. Oke, okay, Mings dapat. Nice. Lumayan Matic berikan kepada Marcus Rashford dari kiri kali ini. Rashford. Oke, okay. Rashford. Oke, okay. Hati-hati Rashford. Rashford. Oke, okay. Enak banget Donny van Beek coba untuk angkat Donny van Beek. Ada Anthony Martial, masih kalah juga di sana Anthony Martial, sayang sekali. Ada Vidra. Hati-hati Andy Carroll. Oke, okay. Troy Mings. Nice. Lingard. Oke, okay, pada Greenwood melebar. Oke, okay, dapat lagi Greenwood. Yuk, bisa. Oke, okay, nice. Greenwood coba untuk angkat. Greenwood, ada Anthony Martial. Anthony Martial. Oh no, sayang sekali. Anthony Martial.
Sundulannya masih berada tipis di sisi kanan gawang dari Darlow. Tadi kita lihat sundulan Martial. Waduh, tipis banget, Bah. Gila, gila. Ayo, bisa. Bener kan? Mulai pertandingan terakhir kemarin loh, menghadapi Birmingham City itu udah mulai turun produktivitas gol saya. Dan terbukti di laga kali ini menit ke-33 kita belum bisa nyetakin gol tuh. Tapi gak apa, yang penting sebenarnya kita bisa nyetakin gol dan membuat sebuah kemenangan itu sudah suatu hal yang baik bagi kita. Mempertahankan rekor tidak terkalahkan gitu kan. Hati-hati, wah kosong, hati-hati, Dean Henderson, oh nice save Dean Henderson, good, Jesse Lingard, Greenwood, waduh, kurang jelas tadi Greenwood maksudnya, hati-hati, Dalot, Lingard, Greenwood, Donny van de Beek, ada Anthony Martial di sana, Rashford. Oke, enak banget Anthony Martial. Ya, ditempel ketat Anthony Martial. Majematic, Lingard. Berikan pada Rashford di sana. Oke, Rashford bisa. Itu ada Anthony Martial. Anthony! Oh no! Astaga, Anthony Martial. Aduh, sudah beberapa kali peluang dari Anthony Martial. Tapi masih gagal untuk mencetakkan gol bagi Manchester United. Dan hingga penghujung babak pertama, skor masih imbang 0-0. Untuk kedua tim antara Burnley dan Manchester United. Waduh, padahal kalau dinilai komposisi pemain kita di laga kali ini bukan yang terburuk juga gitu loh. Masih dengan skuad yang baik menurut saya, tapi masih buntu gitu loh penyerang kita, si Martial. Ataupun tadi Rashford juga sudah melakukan upaya yang cukup bagus dia. Oke, enggak apa, masih ada 45 menit babak kedua dan itu dia berbahaya, Fidra. Ah, kemohon, hati-hati. Kita benar-benar harus hati-hati sih ini. Saya juga tidak mau setelah kita memenangkan banyak skor ya, kita kan tren positif dengan membantai-bantai tim yang kita lawan, kemudian kita di laga lawan Burnley kita langsung drop, kita itu saya jujur nggak mau sih. Saya berharap kita masih bisa menang meskipun ya hanya 1-2 pun tidak masalah menurut saya. Yang penting 3 poin ada di tangan gitu loh untuk mempertahankan rekor kita juga. Oke. Dari Van de Beek, ada Mason Greenwood. Greenwood, oke, ada Anthony Martial. Anthony! Astagfirullahaladzim. Wah, Darlow mainnya cakep banget, cuy. Gila, kalian bisa lihat. Itu enak banget loh Martial loh. Tapi pelan sekali tendangan dari Anthony Martial. Dan Darlow dengan sangat sempurna tadi save yang dia lakukan. Aduh, hati-hati. Yuk, bisa ini masih menit 52. Ada Donny van de Beek, Donny masih gagal, ada Luke Shaw, oke, ada Mason Greenwood. Greenwood coba untuk shooting, Greenwood, oh, tipis saja Mason Greenwood. Aduh, di saat-saat seperti ini kita memang membutuhkan seorang audien Dewa Igalo, Pak, asli. Kita benar-benar membutuhkan Dewa Igalo kita ini. Aduh, itu usaha yang bagus dari seorang Greenwood. Oke, ini kayaknya waktu yang cukup buat Ronaldo membuat perubahan ya. Oke, sampai Cristiano Ronaldo pun ikut turun, Pak, di laga seperti ini, Pak. Di real life pun sebenarnya Manchester United juga menangnya skor tipis ya menghadapi Burnley ya, dan itu gol dari Pogba 1-0 kan. Semoga di laga kali ini dengan masuknya Ronaldo bisa merubah lini depan kita lebih efektif ya, lebih apa, bisa matang lagi. Bahaya, tidak offside dan oke, Troy Mings nice block. Wah, gila. Defense kita juga diuji nih di laga kali ini nih. Lama banget pertahanan kita nggak digempur kayak gitu juga. Oke, Greenwood, Lingard, Donny van de Beek kepada Greenwood lagi. Oke, Donny van de Beek kepada Greenwood, 1-2 yang enak banget. Greenwood, ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ya ampun, sudah bertubi-tubi serangan 7 hari 7 pagi tidak lagi-lagi belum bisa mencetakkan gol untuk Manchester United, dan kali ini Cristiano Ronaldo sundulannya masih berada di atas mister gawang. Aduh, harus gimana lagi, ya kan? Ini defense kita juga diuji banget ini, dua center back kita ya, Simmings sama Lindelof, dan Henderson tadi juga ada satu save penting dia lakukan. Oke, Donny van de Beek berikan kepada Cristiano Ronaldo coba untuk shooting. Oh my god, gila, Ronaldo tanpa pikir panjang langsung shooting, dan itu tadi knuckle shot sih dari Ronaldo sih. Kenceng banget asli tendangannya.
Dan Chris Wood masuk menggantikan Vidra ya. Bentar. Rashford. Aduh. Hati-hati defense-nya. Luke Shaw dapat. Duh, Luke Shaw kenapa berhenti? Oke, Lindelof. Luke Shaw. Ada Marcus Rashford di sana. Berikan kepada Donny van de Beek. Ada Cristiano Ronaldo berikan kepada Greenwood di sana. Greenwood, come on Greenwood. Berikan kepada Cristiano Ronaldo. Ah, come on, dapat dipotong. Macam etik. Rashford. Ronaldo. Astaga, dipotong lagi Pak umpan kita Pak. Oke, Rashford yuk bisa yuk Rashford. Oke, ada nih macam etik di sana tapi masih dapat dipotong sayangnya. Come on. Donny van de Beek. Astaga, come on. Chris Wood. Ada Gudmundsson. Lindelofnya terlalu maju sih. Kacau. Waduh, macam etik. Yuk bisa yuk. Oke, okay, nice, Nemanja Matic. Yuk, bisa. Pada Greenwood lah. Matic. Kacau. Lindelof. Oke, okay, Rashford. Greenwood. Oke, okay, Ronaldo dapat. Oke, okay, masih bisa Ronaldo. Aduh, gak ada yang bantu pula. Aduh, gak bisa. Oke, okay, bola keluar. Yuk, pergantian. Ini benar-benar kita butuh pergantian sih. Lautan masuk menggantikan Timothy Vosmensa ya. Gila, kita jangan sampai kita ditahan sih ini. Asli jangan sampai. Oke, Pogba main ya. Sancho juga main di sisi kanan. Pogba gantiin Donny van de Beek, terus Sancho gantiin si Greenwood. Come on guys, come on. Kita pasti bisa. Yuk. Satu gol aja. Ini dia Sancho. Sancho coba tuh crossing di save bukan di save, di block saja tadi. Ya, Rashford. Jadon Sancho di sana. Luxiao. Matematik. Cristiano Ronaldo. Ada Jesse Lingard. Oh, bola pantulannya. Waduh, hati-hati. Oke, nice Lindelof. Yuk, bisa. Oke, Jesse Lingard. Udah Sancho di sana. Oke, Sancho. Walah, come on. Mings. Aduh, Pogba dapat. Walah, malah bahaya nih buat kita nih. Waduh, Luxia udah capek banget. Wah, Gudmundsson. Duh, kacau. Giliran mulai hadapi tim seperti ini, ya bukan tim jelek juga gitu kan. Aduh, sepak bola banyak sekali keajaiban dan sesuatu yang tidak terduga gitu loh. Dan ini sepakannya bagus banget bah, si Gudmundsson. Ayo imbang ini udah bagus sih buat kita sih. Ronaldo. Pogba. Oke, pada Jadon Sancho dari sekarang kali ini Jadon Sancho. Come on Jadon Sancho. Jadon Sancho bisa. Ada Ronaldo. Ronaldo, come on. Tidak jadi kalah. Thanks God. Alhamdulillah. Yes. 1 respon positif langsung dari pemain-pemain baru kita ya, yang baru saja masuk, Pogba, Sancho, dan Ronaldo. Untung itu tadi untuk refleks yang kurang maksimal tadi dari Darlo ya. Udah mulai kurang fokus kayaknya dia. Dan Ronaldo benar-benar di sebelah pas kaki kiri ya, kaki kiri, tangan kirinya dia loh. Gila dah. Hampir aja Ronaldo tadi tidak jadi gol juga kayak Martial tadi. Oke, masih ada 5 menit tambahan waktu. Masih ada peluang untuk kita bisa mencetakkan comeback di sini. Come on, United. Glory, glory, Man United. Oke, Pogba. Jesse Lingard. Oke, Sancho. Berikan pada Cristiano Ronaldo di sana. Cristiano Ronaldo. Oke, Ronaldo. Ada Pogba di sana. Aduh, udah habis sih waktunya. Oke. Daripada kalah, ya kan? Daripada kalah. Gila. Memang gila. Gila banget. Asli, setelah laga kemarin menghadapi Birmingham yang kita cuman mampu untuk mencetakkan skor 2-0. Dan di laga kali ini kita benar-benar down teman-teman. Langsung satu sama. Langsung ditandima sama Burnley. Hampir aja kalah. Hampir. Kacau sih. Kacau. Padahal saya gak terlalu terburu-buru mainnya di laga hari ini. Tapi well, kita lihat 8 shot 4 on target pak. 61% possession ball kita. Memang dari tadi Anthony Martial juga dapat pulang. Kurang maksimal dia dapatkan. Kurang maksimal dia konversi itu menjadi sebuah gol gitu loh. Dan kita harus puas dengan skor imbang satu sama menghadapi Burnley.
Kemudian Leicester City menang 1-0 atas Birmingham. Chelsea ditandimbang oleh Crystal Palace. Tottenham dan Arsenal menang Arsenal 4-2. Gila. Kemudian oke, City Liverpool imbang. Oke, ini sebuah poin positif juga. Karena City dan Liverpool juga imbang, jadi jarak poinnya juga masih sama, 8 poin dan 9 poin untuk Liverpool dan Manchester City. Jadi ya masih tidak terlalu masalah, meskipun ya sedikit mengkotori hasil statistik kita ya dengan 16 kali menang dengan 2 kali imbang. Aduh, agak disayangkan sih, jujur agak-agak saya nyesek sih. Burnley itu posisi berapa sih? Posisi ke-8 loh, bagus juga dia kan. Masuk 8 loh, posisi ke-8 itu ya lumayan kan. Tapi ya memang itu agak saya sayangkan sih, sorry banget. Padahal beberapa laga sebelumnya kita itu kacau, penampilannya bagus banget, tapi giliran gini kita malah down loh. Padahal saya rasa tadi squad kita yang turun juga tidak terlalu buruk. Bentar ya, saya lihat kita itu mulai membantai itu pada saat menghadapi Tottenham. Kita menang 5-0, menang 4-1, menang 5-0, menang 10-0, 6-0, dan berhenti di sini. Benar-benar berhenti waktu menghadapi partai final FIFA Club World Cup menghadapi Palmeiras. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 laga di mana kita mencetakkan skor yang luar biasa. Minim 4 gol. Dan baru kemarin pertandingan menghadapi Birmingham kita langsung drop. Langsung down cuma 2 gol. Dan di laga kali ini kita malah ditahan imbang sama Burnley. Satu sama. Dan hari ini kita akan menghadapi Derby Manchester. Ini laga yang akan sangat menarik juga bagi kita tentunya. Karena kita akan menghadapi Manchester City. Tim rival dengan sekota kita ya. Oke, ini Troy Mings dapat tawaran dari tim yang tidak jelas karena mungkin crash ya patch-nya. Kita akan lihat. Yap, betul. Patch-nya nge-crash. Mungkin itu adalah tim dari Bundesliga pastinya. Tapi ya udah, nggak usah kita terima lah ya untuk Troy Mings itu tadi. Kita pertahankan saja. Asprilla, win South America best player. Saya tidak tahu dia siapa. Oke. Setelah berhasil membantai Shanghai SIPG, kita langsung ditawar sama Shanghai SIPG, Pak. Gila banget. Kayaknya Shanghai SIPG memiliki maksud tersendiri untuk menarik seorang Ryan Giggs untuk melatih Shanghai ya. Oke, ini laga yang sangat berat tentunya. Kita akan menurunkan skuad terbaik kita. Well, Rashford akan main dulu, gak apa-apa. Greenwood, oke, gak masalah. Donny van de Beek. De Ligt ya, De Ligt ini berarti sisa 5 ya. Kalau si De Ligt saya mainin berarti sisa 5 kan, bener kan? Iya, kayaknya bener deh. Oke, jadi ini dia starting lineup kita di laga kali ini. Atau Ronaldo di sisi kiri terus Haaland di depan ya? Ya nggak apa sih. Di sini saya butuhnya Igalo. Oke, tadi nggak butuh apa, kita telat sih. Kita nggak ada Igalo tadi malah kesulitan kan? Oke, kita biarin aja jersey-nya jersey home semua ya. Karena identik dengan biru dan merah. Langsung aja kita mulai pertandingan Derby Manchester antara Manchester City dengan Manchester United. Dan hopefully ini akan menjadi laga yang menghibur bagi kalian semuanya. Pastinya setelah kemarin kita menghadapi kompetisi FIFA Club World Cup. Dan itu menurut saya sangat seru juga. Karena kita selain berhadapan dengan Shanghai SIPG di semifinal dengan skor yang fantastis 10-0. Kemudian di partai final kita juga berhasil membantai Palmeiras dengan skor 6-0. Luar biasa tentunya. Oke, ini dia kita sudah tiba di Etihad Stadium ya. Itu Konami Stadiumnya kalian abaikan saja. Kita di sini menggelar laga di Etihad Stadium dan dua kapten. Waduh, harusnya Ronaldo ya kaptennya ya. Tapi di sini malah Bruno. Padahal Ronaldonya main tapi nggak apa-apa ya, nggak apa. Nggak ada bedanya juga. Ya beda sih harusnya leadershipnya beda sih, tapi nggak terlalu mencolok pastinya di sini. Semoga di laga kali ini kita mampu untuk mengalahkan Manchester City yang benar-benar Manchester City itu berada tepat di bawah kita dengan hanya selisih 8 poin saja, teman-teman. Jadi ini akan menjadi laga yang laga penutup putaran pertama yang sangat seru tentunya ya. Kita akan menghadapi Manchester City. Dan hopefully emang
3 poin bisa kita kantongi. Ya kan? Ini dia starting up dari Manchester City, ada Raheem Sterling, Aguero, Kevin De Bruyne, Gundogan, terus Mahrez, Bernardo Silva, Nathan Ake, dan siapa lagi tadi? Saya kurang cepat untuk membaca ini. Sedangkan ini dia starting up dari Manchester United, Ronaldo, Haaland, Sancho, Bruno Fernandes, Declan Rice, Pogba, De Ligt, Diop, Wan-Bissaka, Alex Telles, dan David De Gea. Dan anyway, Jadon Sancho ini adalah mantan pemain didikan akademinya dari Manchester City ya, yang dilepas ke Dortmund. Jadi si Sancho akan menghadapi tim akademinya juga, Manchester City. Dan hopefully dia tidak malu-malu, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan kemampuannya dia. Dan ini dia, diguyuri hujan di Etihad Stadium. Kick-off pertama antara Manchester City menghadapi Manchester United telah dimulai. Come on United, glory glory Man United. Waduh, kepleset langsung si Bruno. Gundogan. Oke, Declan Rice, mantap. Declan Rice pada Ronaldo. Iya, di tackling itu bukan pelanggaran kah? Pelanggaran dong pastinya. Keras sekali. Lagi-lagi Rodri, Pak. Si Rodri ini kayaknya kejam banget loh sama pemain kita dan Ramos. Sergio Ramos ada di pihak mereka ya. Oke, menarik. Pertemuan Sergio Ramos dengan Ronaldo lagi di sini. Gila, kacau sih. Kacau. Diop, Lick, Alex Telles. Oke, Ronaldo. Coba ke tengah pada Haaland. Wih, Ronaldo yang dituju. Ronaldo dapat. Duh. Lu kok bukan Haaland? Aduh, harusnya Haaland tadi, Pak, yang nyambut, tapi kursornya enggak nyala ke Haaland. Oke, Diop, nice. Bruno pada Erling Braut Haaland. Oh, dapat hampir aja Erling Braut Haaland. Itu bapaknya si Haaland kan mantan pemainnya City juga kan, yang pernah dijegal sama siapa? Eric Cantona ya? Iya kan, yang tackling keras itu Eric Cantona kan? Iya kayaknya, kalau nggak salah Eric Cantona yang men-tackling bapaknya si Haaland kan? Waktu membela City waktu itu. Nah, bapaknya Haaland juga mantan pemain Manchester City. Declan Rice, Ronaldo, Haaland, yes, tidak tanggung-tanggung. 1-0 Manchester United unggul atas Manchester City. Come on United, glory glory Man United. Satu gol dari seorang Erling Braut Haaland ke gawang dari kiper mereka, si siapa namanya, Alves itu ya, bukan si Ederson, Pak. Oke, menarik, 1-0 ya. Siapa sih kiper mereka? Saya lupa deh. Oke, yuk, come on United, glory glory Man United. Di menit ke-12, Erling Braut Haaland sudah mampu untuk menyekor ya, menyekor, enggak tuh. Dia menciptakan skor untuk Manchester United. Gundogan, Raheem Sterling, Declan Rice, mantap. Waduh, Nathan Ake, yah, Rodri, waduh, hati-hati. Waduh, Raheem Sterling. Waduh, ngeri. Ngeri kali, wah. Masing-masing mereka gak bisa serebut tadi bolanya. Aguero passing ke Raheem Sterling dan De Ligt. Aduh, harusnya bisa tadi diambil sama De Ligt, tapi untungnya tendangan dari Raheem Sterling masih melebar ke sisi kanan dari gawang David De Gea. Yuk, bisa yuk. Lebih tenang aja, lebih tenang. Bisa kah? Pogba, Bruno, Erling Braut Haaland, nice. Lebar ke sekarang ada Jadon Sancho. Jadon Sancho, ada Bruno. Bruno Fernandes shooting, walah. Tapi untungnya Cornell sih, tendangan dari Bruno tadi emang gak sempurna sekali. Padahal itu enak banget kalau misalnya si Bruno Fernandes ancang-ancangnya tepat dan pas gitu kan, enak kan. Tapi dia pakai acara kepleset segala gitu loh. Ini dia Bruno. Wan-Bissaka. Wih, waduh, kena ini ya, kena Ronaldo ya. Berubah arah bolanya, sedikit berubah. Harusnya tuh kan agak melebar tuh, tapi kena pundaknya Ronaldo, tapi jadi agak sedikit tipis ke tiang. Tapi ya udah enggak gol. Diogo Alves, Nathan Ake. Nathan Ake ya, teman Nathan Ake ya, sama aja lah ya. Sergio Ramos. Laporte. Kevin De Bruyne. Gundogan. De Ligt. Declan Rice. Ronaldo. Haaland. Oh, enak banget. Come on Ronaldo. Ronaldo ya. Yeah. Oke, okay, Alex Telles bisa. Nice Alex Telles. Yuk bisa yuk Alex Telles coba untuk angkat bola. Ada Bruno di sana. Loh, kok Bruno sih?
ke Declan Rice. Hati-hati, hati-hati. Oke, pelanggaran ya. Langsung aja. Oke, Alex Telles. Coba untuk angkat lagi, ada Helen. Walah, kena tiang. Sancho tidak siap, Sancho. Wah, tidak expect dia bakal ada bola menggeliat di sana. Diop, hati-hati, Diop. Oke, Delik. Delik, walah. Pelanggaran dong. Aduh, diambil pula untuk penahan bebasnya kali ini. Gak bisa, yuk. Tendangan bebas akan diambil oleh Kevin De Bruyne. De Gea, De Gea, De Gea, De Gea. Nice. David De Gea, good job. Gak salah saya ngarahin dia. Oke, Ronaldo. Bruno, oke, ya. Pogba, dapat lu. Pogba kok cuman di bayang-bayangin doang. Oke, Bruno. Ah, bisa jadi pelanggaran. Aguero, oke, nice. Delik, Delik, come on, De Gea. De Gea, De Gea. Kenapa nggak langsung diambil, malah diliatin dulu loh. Wah, gila, laga ini, episode tadi ini benar-benar nguras emosi saya sih. Kacau, men. Kayaknya Manchester City juga tidak mau kalah dengan semudah itu ya. Tuh, De Gea kayak masih mau ngelihat dulu gitu loh, nggak langsung diambil. Padahal saya udah pakai segitiga itu tadi. Oke, come on, yuk, lebih tenang aja, lebih tenang, Bruno. Aduh, Bruno, nggak gitu dong passingnya, Bruno. Saya tahu ngumpannya mau ke Ronaldo, tapi nggak gitu, astaga. Come on, oke, dapat, Halan. Ada Bruno di Declan Rice ternyata. Declan Rice, oke, hilang bola sih. Bruno bisa. Ada Haaland di sana. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland. Ya Allah. Sundulannya masih di atas sisar gawang tadi. Masih belum berhasil. Come on, come on guys. Nathan Ake. Tambahan waktu 3 menit. Oke, Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland dapat bola. Oke, itu dia, enak banget. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland dan Haaland, Haaland. Oke, Ronaldo. Ronaldo masih ada. Ronaldo, Ronaldo cepat untuk angkat bola. Ada Haaland. Haaland. Astaga. Come on, Haaland, lari. Yeay. Aduh. Erling Braut Haaland, kenapa tadi tendangannya kena mistar gawang? Aduh, aduh. Ya Allah, 6 shot 1 on target dari Manchester United. Kacau banget Haaland, bah. Meskipun dia sudah nyetakin 1 gol, tapi belum-belum cukup gitu loh. Masih satu sama saat ini. Oke, Haaland. Ronaldo langsung pada Bruno. Aduh, dua Portugal kita masih gagal itu tadi. Oke, Diop, nice. Pogba. Ronaldo. Bruno. Sancho. Haaland, Sancho. Oke, ada Bruno. Bruno Fernandes. Astaga. Aduh, aduh. Ampas bener dah. Bener-bener ampas banget, gila dah. Really? Seburuk itu ya kan? Come on. Aduh, masih banyak waktu sebenarnya, tapi kayak sayang banget itu bisa benar, sebenarnya kita banyak banget bisa jadi gol tuh. Oke, Sancho, come on, dapat Sancho. Enggak dapat juga. Oke, Bruno, nice. Bruno itu ada Haaland di sana. Oke, Haaland. Haaland, come on, Erling Braut Haaland. Hidung saya gatel pula. Raheem Sterling. Lebar mereka ke sekira ada Riyad Mahrez. Pogboom, nice, Pogboom. Aduh, Sancho. Oke, ada Haaland di sana. Haaland udah habis stamina-nya, Pak. Really, Haaland? Hey! Kalau saya tarik masuk si Igalo ya. Oh, dia Dewa Igalonya main, Pak. Kacau kan. Dewa aja sampai turun tangan gitu kan. Sampai turun ke lapangan si Dewa ini. Haaland stamina udah habis. Ini PR-nya si Haaland sih, stamina dan kadang finishing-nya agak sedikit ngaco. Yuk, Bruno bisa, yuk. No, kasih passing enak dong. Ada Sancho di sana, Sancho. Oke. Okay. Pogba.
Pogba shooting. Wah, asik. Alah, Pogba tendangannya kencang banget sih asli itu tadi. Tapi masih dapat dilakukan save oleh Diego Alves. Alex Telles dapat. Oke, Ronaldo. Declan Rice. Aduh. Aduh, hati-hati. Lihat Mahrez, Wan Bissaka, nice. Aduh, Diop, come on Diop. Nice banget Diop. Oke, enggak apa. Oke, Greenwood main ya, Greenwood ya. Gantiin si Sancho. Aguero juga ditarik keluar, masuk si Gabriel Jesus. Masih ada peluang guys, masih ada 20 menit akhir babak kedua. Masa imbang mulu sih episode hari ini? Gila, kita drop point-nya 2 kali masa? Jangan dong. Oke, Declan Rice, good. Ronaldo. Bruno. Igalo. Oke, itu ada Greenwood, baru saja masuk. Greenwood, Ramosnya disiplin banget. Gila dah. Gak di Real Madrid, gak di sini. Bagus banget penampilannya. Oke, Diop, nice. Woi, set. Pelanggaran lah, gila. Tega banget sih. Oke, lebih sabar, yuk. James Maddison masuk, gantiin Gundogan. Declan Rice, Telles. Oke, Ronaldo. Ya ampun, Ronaldo, come on. Bisa, ada Bruno. Ya, kalah sih. Telles. Kipo boom. Ayo, mental-mentalnya kita keluarin dong. Fighting spiritnya dong. Diop. Nice, Diop. Aduh, Pogba-nya ngelamun juga. Oke, Diop, nice. Sampai agresif banget loh. Oke, Ronaldo. Bisa ini, Ronaldo. Ronaldo berikan pada Igalo. Igalo! Ah, come on. Diego Alves-nya juga bagus banget, Pak. Kacau. Bruno dapat. Nice, Bruno. Itu ada Ronaldo. Yeah. Ronaldo-nya udah habis stamina-nya, cuy. Oke, jangan Ronaldo mulu. Telles. Gila, tadi Diop agresifnya bagus banget. Oke, De Ligt. Aduh. Masuk menit 90. Duh, diliatin doang loh. Oke, udah menuju akhir babak kedua dan akhir laga juga. Diop. Wan Bissaka. Greenwood. Oke, itu ada Bruno. Satu peluang terakhir. Come on. Bruno, ayo jangan disia-siakan. Bruno, oke Bruno. Kepada siapa di sana? Igalo yang dituju, sayang sekali. Ronaldo, ya ampun. Dua laga dalam satu episode di episode ke-52 harus berakhir imbang semuanya. Setelah beberapa laga sebelum laga menghadapi Burnley tadi, kita mampu untuk berpesta, beria-ria, berfoya-foya dengan gol yang deras banget mengalir ke gawang lawan. Dan kali ini kita harus merasakan imbang sebanyak 2 kali. Dan satu gol pembuka dari Haaland tidak berbuat apa-apa lagi setelah itu. 9 shot, 2 on target. PR sekali lini depan kita kali ini. Gila. Kacau, Pak. Astaga. Liverpool menang 1-0. Oke. Bakal drop point itu City ya kan, betul. Selisih 1 poin dan selisih 7 poin sekarang dengan kita Liverpoolnya. Oke, ini PR sih, PR kita banget. Enggak tahu kenapa bisa sekacau ini sih barusan. Dua laga di episode hari ini berakhir dengan hasil imbang, Pak. Kacau. Oke. Yaudah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Kita akan bertemu lagi besok dengan rapat paruh musim dan evaluasi untuk evaluasi paruh musim dan rapat transfer. Oke, itu saja mungkin dari saya. Thanks for watching, jangan lupa kalian subscribe channel ini and bye bye.